ni saya buat konten dengan Aira SK dekat Global Limited juga. Hari ni kita orang akan update dekat korang kereta ready stock. Antaranya adalah Honda CR-V. Lepas tu? Citizback. Citizback spek apa? Spek EV dengan RS. EV dengan RS. EV ada ready stock juga kan? Ada. Decent pun ada ready stock kan? Ada. Jadi hari ni Aira akan bantu saya untuk kita pergi ke stockian. Kita akan tengok kereta apa yang ada. So, let's go. Aira, kau dah berapa lama jadi SA dekat Global MET ni lah? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun eh? Okay, sepanjang kau jadi SA, aku nak tanya kau sikit. Apa okay. Kenangan manis kau sebagai SA? Honda. Kenangan manis? Kenangan manis sebab kita boleh pergi jalan, kita boleh bawa test drive apa yang kita nampak. Kalau dulu, kita hanya dia, Aira ni dia memang suka dengan kereta dan dia suka kereta Honda. Jadi bila kita, macam saya lah, kalau kita kerja sebagai SA Honda, setiap hari kita keluar bawa kereta Honda berlainan model. Jadi sekarang dah interest dalam berapa? Sebab ada follower kadang-kadang tanya, interest rate sekarang berapa? Interest rate down payment lah. Okey, kalau bayar 10% down payment, bulanan dia jadi berapa? Kalau 9 tahun, normally 9 tahun. Okey, 1430.6 eh. Betul. Okey. Jadi 1400 ringgit sebulan. Kelayakan gaji berapa dah? 3000 atas lah. Okey, kalau 3000 ke bawah macam mana dah kalau orang nak beli HR-V? Kalau HRV tak boleh, kita ambil lah Honda City. Honda okay. City pun cantik tahu. Okay, so kita akan tengok kereta ready stock yang ada sekarang. Saya akan tunjuk kat korang Honda CR-V dahulu. Kita akan pergi ada a few variant dengan a few warna kat sini. So, Rah, hari ni kau tolong explain. Boleh? Bismillah. Moving to the first one. Sekarang dekat depan saya ni ada satu Honda CR-V warna dark olive. Okay, Aira, ini spek apa? 1.5 TCP eh? Yang ni 2 wheel drive lah. Okay, nak tengok beza dia sebenarnya. Luaran sama je kan? Luaran dia, dia sama je. Dia tak ada beza. Kalau beza dia, kita ni pun SA juga. Kadang-kadang kita lupa. Kita tengok belakang dia. Tengok kat sini je. Kalau wheel tech turbo, dia adalah 1.5 TCP 2 wheel drive. Okay. Warna dark olive ni, beli orang macam mana akan pakai? Orang macam mana akan beli? Okay, orang biasa orang yang macam businessman, yang lelaki yang tak suka kan cerah. Dia suka dengan lain. Selalunya sebab lingkungan umur dalam berapa? Lingkungan umur dalam 30 ke atas lah. Cantik juga eh warna dark olive ni. Sebab dia siang nampak gelap. Dia macam warna hijau-hijau sikit kan? Ya, hijau-hijau gelap. Hijau gelap lah. Lalu aku cakap, kalau customer tanya kan, dia hijau apa? Aku cakap hijau buah zaitun, betul lah. Ya juga, ya juga. Dark olive. Nama pun dah dark olive.
Next kita akan pergi dekat sebelah sana. Ada lagi satu warna merah. Cantik juga. Okay guys, warna merah ni dia punya nama saintifik dia apa lah? Nama betul, nama panggilan dia. Ignite Ray Metallic. Jadi yang ni aku tengok spot rim dia saiz 18. Okay guys, kalau rim macam ni, bentuk macam bunga ni, macam bunga sakura ni, dia saiz 18. Sama ada dia spek 2 wheel ataupun dia spek 4 wheel. Jadi korang boleh kenal kat situ. Terusnya, kita akan pergi kepada warna Meteorite Grey. Warna Meteorite Grey ni tahun lepas baru ada pada CR-V. Kalau tidak, sebelum ni CR-V dia pakai warna Modern Steel. So kalau korang minat warna ni, jangan buang masa, korang boleh terus Roger saya ataupun Roger Aira dekat sini. Kita boleh aturkan untuk korang loan yang terbaik, rate yang terbaik dan paling cepat servis kita. Macam mana nak tahu beza 2.0 dengan 1.5 CP? Okey, tunjukkan dah. Nak tengok sikit macam mana beza ni. Ini dengan ini sama kan? Okey, nampak je sama. Nampak je sama. Nampak je sama. Tapi cara untuk kita bezakan adalah dia punya rim adalah 17 inch. Lepas tu dia ada 5 spoke. Oh. 5 batang. Okey, kalau yang ni 1.5? Okey, 1.5 18 inch. Oh. Belakang. Okey, yang paling obvious lah. Kalau kita tengok belakang yang tadi, Architect Turbo. Betul. Yang ni adalah Architect sahaja. Apa itu? Oh, gitu. Ah, satu lagi. Ah. Dia tak ada exhaust bawah. Oh, dia tak ada exhaust? Ya. Yeah. Bukan tak ada exhaust lah. Dia ada sebatang je exhaust. Kalau Turbo dua exhaust, gila. Okay. Dan kita ada ready stock warna putih. Dan kita ada warna dark olive. Yang ni 4 wheel. CR-V 4 wheel. Aha, 4 wheel, dua exhaust. Dua exhaust yang sama. Membezakan 2 wheel dengan 4 wheel adalah all wheel drive. Okey lah, sekarang ni kita pergi pada harga CR-V. Okey guys, Aira akan bagi tahu harga CR-V daripada 2.0 sampai 2 wheel dengan 4 wheel. Okey lah, 2.0 berapa harga on the road? Okey, 2.0 harga on the road adalah RM151,403. Okey, kalau 1.5 2 wheel? Okey, 2 wheel on the road RM170,622. Okey, kalau 4 wheel? Kalau 4 wheel RM176,382. Baik. Jadi kalau korang berminat dengan Honda CR-V, this is the last model dan this is facelift model. Kita boleh deliver cepat sebab kereta ni dah ready stock, dah sampai dekat kita orang punya stock yard. Jadi kalau korang berminat nak test drive ke, nak kira down payment ke, korang boleh text saya, korang boleh text Aira. Jadi Aira, kau share nombor telefon kau sikit untuk tatapan umum di YouTube. Okay, baiklah. Ini untuk Azman je ya. Okay, nombor telefon Aira Eh, sekarang ni ada rebate ya? Ada kan? Ada. Okey, rebate. Aira tolong bagi tahu rebate kita ada berapa sekarang? Okey, untuk awal tahun rebate kita tak sehebat hujung tahun lah. Perlu kau. Okey, untuk City dengan City hatchback, rebate kita RM1,000. Untuk Accord, rebate kita RM4,000. Kekal RM4,000 kan? Ya. Okey. Yang lain tak ada, minta maaf. Sebab dia tahu kalau awal tahun orang beli dia memang untung. Untung tahun. Alright, jap lagi kita orang sambung lagi. We'll be right back.
bahagian dalam. Apa beza dia antara 2.0 dengan 1.5? 1.5 two wheel dengan 1.5 four wheel memang samalah. Dalam tak ada beza kan? Betul. Okey, apa beza yang 2.0? Oh, 2.0 dia dalam dia semua hitam saja, plain. Kalau TCP dalam dia ada wood finish. Kalau yang 1.5 turbo, two wheel dengan four wheel, dalaman dia dia punya garnish kat dalam tu wood. Nampak macam walnut lah. Kalau yang 2.0, dia punya garnish kat dalam tu, pintu, dashboard, semuanya warna silver. Dan sekarang ni, kita orang ada 2 biji Black Edition, ready stock, boleh deliver cepat. Black Edition ni, dalaman dia semua hitam, dengan bumbung-bumbung sekali hitam. Pillar hitam, bumbung hitam, dia punya garnish pun semua hitam. Jadi kalau korang berjiwa nak nampak macam ganas sikit, ala-ala Yakuza gitu kan, semua hitam, boleh ambil yang Black Edition. Black Edition belum sampai lagi, tapi ready stock juga, stock bulan ni. Boleh register bulan ni. Betul tak, Rah? Betul, cepat. Hari ni panel train bawa anak eh. Siap bawa anak. Semua boleh. Semua boleh eh. Semua boleh. Cakap berkongsi weekend ni, pasti dia bawa anak. Aira tak bawa anak pula ni. Orang satu hari kerja tengok anak kena bawa. Anak pun bawa pergi showroom eh. Demi sesuap nasi. Senang nak senang. Abang Yazid, apa komen anda untuk hari ni? Bila aku nampak cucu eh. Abang Yazid memang punchline.